Halo guys, jadi kemarin itu aku punya birthday. Coba kalian tebak aku sekarang umur berapa? 3, 2, 1. Jika kalian pilih umur 10, kalian benar. Jadi udah 10 tahun pas after aku born. Jadi kemarin kan birthday aku. Nah, dikasih tuh hadiah sama fans aku. What? Aku mau review gift yang dikasih oleh fans aku. And hello again. Jadi ini kayaknya hadiahnya, aku sih gak kurang tahu ya apa ya. Aku masih not sure. Ini bukannya aku juga gak not sure. Oh iya, iya. Oh deh. Kayaknya diambilnya dari samping deh, bukan dari situ deh. Oke, guys, aku udah balik bawa coklatnya. Kayaknya ini coklat ya, aku sih gak tahu. Karena pas aku pencet, pegang teksturnya itu kayak coklat. Nah, kali ini timnya itu Minecraft. Jadi kalian bisa lihat di, kayaknya ini ada Steve. Aku sih kurang bisa lihat karena aku dari belakang. Coba aku ini ya. Oh, udah mulai copot. Oke, guys. Abis ini gak apa-apa lah. Jadi ada Alex, Steve, sama ada Wolf ya, sama TNT. Oke, jadi intinya udah mulai copot, kayak nggak apa-apa lah. Aku tekan aja, kayaknya bisa. Oke, jadi ini ada ininya juga, jadi bisa ditempel. Yang ini kayaknya udah copot deh, udah mau copot, jadi ya nggak apa-apa, guys. Nah, tuh guys. Jadi ini kayaknya coklatnya mesti dipaluin nih. I'm using a Minecraft pickaxe or a hammer in my life. Jadi aku coba dulu ya guys. Explain what they taste like. They kind of taste like matcha chocolate, like white chocolate matcha flavored, but I don't know, like it's a fun thing to do. I mean, I like smashing things because I may be the hook. I think I had candy like this once, but I don't know what it tastes like. I can't describe it. Oh, it took a big chunk out of it. Yeah, I still can't describe what it tastes like. It tastes good though. Tastes good. Okay, I'll stop eating it. So, I'm gonna let you see, because
I don't think you can see what I'm seeing right now, so I'm gonna just crack it real quick. Oh! The whole thing moved. The art moved. Then I need to put that off. And there's some chocolate there. Don't mind if I do. I cracked open Earth, and this is what's inside. Lots and lots of candy. I've ruined Earth. There's candy inside of it somehow, and I'm gonna eat them. No. So I just chopped Earth into two. Somehow. And there's some chocolate and some gummies, I think. Yeah. This is like when I was still at school, because the old pandemic's here. I used to buy this when it's like, what do you call it? Like, it's like between class time, so you eat stuff. I don't remember. Tapi kalau dalam Indonesia, in Indonesian language, namanya istirahat ya. Istirahat, makan-makan gitulah. Sebelum nanti balik lagi ke pelajaran. Okay guys, jadi after the smashing happened, the smashing of the world, the chocolate world, inside of it, inside the core, was a lot of gummies and bunch of snacks that you could find in your local store near you. I sound like a TV, like commercial, apa ya namanya ya guys ya, kayak kalau di TV kan kadang-kadang kan ada kayak kasih lihat kayak barang-barang unik, dia ngomong kayak bisa dibeli di mana aja. Jadi pertama aku cobain coklatnya, tadi aku kan nggak bisa kasih tahu apa rasanya. Nah, tapi ada sedikit mintinya. Kayaknya ini white chocolate deh, tapi diwarnain jadi green. Agak minty-minty sedikit gitu loh guys. Agak minty ya. Oke, okay, I see. Nah, abis itu ini yang stickin tadi mau jatuh itu lah guys. Jadi aku cobain aja, aku nggak tahu ini apaan. This tastes like, udah pasti sih manis. Kayaknya sih buat aku sih kayak diantara permen kayak sugus gitu sama coklat, tapi aku gak tahu diantaranya aku mau lebih kemana. Kayaknya di tengah-tengah aja deh. Nah, jadi now kalau di sininya itu snack-snacknya, kayaknya kalau aku makan semuanya ini kayaknya aku bisa meledak deh. Nah, jadi guys, kalau ini itu Yupi, itu merek permen yang aku dulu suka beli banget pas aku masih sekolah. Ya sekarang masih sekolah tapi online kan. Kalau dulu kan kayak ada kantin di sekolah aku, jadi aku beli kayak giniannya. Oh no, I've been caught. Jadi kalau ini, yang ini Little Stars bentuknya. Ini kayak sama kayak gummy ya guys. Oh, it exploded. It exploded everywhere. Never mind, it's good. Now, jadi outside-nya itu ada sugar. Kalau yang ini rasanya agak kayak agak asam-asam manis gitu loh, kayak
makan orange yang sweet ya. Di depannya kayak ada gula-gula. Waktu itu mereka beda-beda warna. Nah kalau yang ini Jordan Think Tank, aku dulu kayaknya aku suka banget ini. Kayak agak manis, kayak apa ya, karamel-karamel gitulah. Ini another UP product that is very small, kayaknya di sekolah aku ini 500-an deh segini. Ini ada lagi Mentos, made with sugar, tastes like orange in this one. Good, good, good. Another Mentos, that is, this one is lemon. Habis itu yang ini Mentosnya rasanya strawberry. Oke. Another Garuda. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Tadunya. And some tea. And tea is it gonna explode? No one knows. And these are some candy. I don't know the branding. Aku gak tahu mereknya, guys. Ini kayaknya Lazery deh. Aku gak tahu ini nama mereknya atau ini cuman nama-nama candy-nya gitu. Kayaknya itu nama itu deh. Orang kayak apa ya? Branding-nya ya, yang produksi candy itu. Ada Yupi lagi. Ada potato chips. Nah, kalau yang ini full loh. Jadi kayak stick, depannya coklat, habis itu isinya kayak beng-beng. Iya, beng-beng. Keingetnya Mobile Legends jadinya. Habis itu ini full blasto. Jadi ini sticknya, stick coklat, isinya kayak karamel sama even more chocolate. Nah, pas itu ini ada lagi Garuda Think Tank. Ada Salut Wafer, brand pembuatnya Gary. Pas itu ini ada Caca, coklat yang isinya ada kacang. Ini ada Yupi lagi, lumayan banyak kayak Yupinya ya. Oh ini nih, ini dulu nih. Ini aku juga kayaknya dulu pernah ini deh, pernah makan ini di akunya sekolah juga ada kayak gini. Jadi dianya itu kayak kalau pas dimakan kayak tau kan soda, mereka kayak ada pop-popnya ya, nggak tahu maksudnya. Aku nggak tahu cara ngomongnya, tapi pokoknya kayak apa ya? Di antara ledak-ledak ya, gitu, kecil-kecil, tapi atau kayak aku nggak tahu. Jadi pokoknya ini kayak nanti kalian cobain deh sendiri. Aku nggak tahu mau ngomongnya gimana. Another UP, and another UP, and another Lazery, and Hello Panda. Ini kayak biskuit isinya coklat. Sama ini remah dari yang tadi, remah-remah dari yang tadi. Masih enak. Jadi overall ini bagus, dekorasinya bagus banget. Abis itu kayaknya fans aku itu tahu deh bahwa aku itu suka Minecraft. Sebenarnya bukan fans ya, dari tadi aku ngomong fans ya. Kiki Junjun namanya yang kasih ini ke aku sama Kimemeta. Makasih ya. Jadi gitu aja buat video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan bunyikan lonceng notifikasi, dan set it to all. Bye-bye!